Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman mutalazimain ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa ibtida'ah ya rabbal alamin. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. Yang kita hormati, yang kita muliakan, beliau para musahih, para muharrir, para mufassir dan mutulain, terutama Kiai Haji Ainul Yaqin, kakak Fadzan Kaulah, Kiai Haji Mukhtar, Kiai Mukhtar Syafaat, Kiai Haji Ahmad Ramli, Ahmad Rafi'i Ramli, Kiai Ismail Abdullah Alaih Batan Kaulah, Lora Muhammad Nawawi Abdul Rashid, Lora Syafi'uddin, Lora Muhammad Ali, serta saja Dewan Muharrir yang ikut hadir dalam kesempatan siang semangkin dan insyaAllah berlanjut pada malam lagi, yang kita muliakan, yang kita banggakan semua panitia, yang kita banggakan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua musyawirin delegasi dari setiap pondok pesantren yang diundang oleh tim Basul Masail FM2K Pondok Pesantren Al-Mursidiyah. Hal yang paling penting tekulaban panjenengan, terutama Batan Kaulah, semua panitia dan keluarga besar pondok pesantren, ikat itu mengucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini ikasokan isarang ajaran Allah ke api alam polong neng ikat dinto majlis dalam rangka Basul Masail yang kesekian kalinya di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan kak dinto petanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ridha rahmatnya serta bimbingan dan taufiknya dekat pondok pesantren ini untuk memberikan motivasi yang tertinggi dek sekap finnah santren. Sehingga insyaAllah yang sangat kami harapkan dari acara Kak Dintoh, jika akan memberikan motivasi, saya akan merubah semangat belajar mereka saja di dalam kesempatan dalam masa pendidikan dan pondok pesantren Kak Dintoh. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, family, sahabat dan pengikut epon ila yaumiddin. Katar kaula para ajunan katoraki salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atas nama pengurus, pengasuh dan keluarga Pondok Pesantren Al-Mursidiyah, kami mengucapkan jazakumullah khairul jazak kepada semua yang telah hadir memenuhi undangan, musyawirin sekaligus para muharrir dan mufassil serta kak ditujukan musahih. Tadi sebisa ia terakhir kecuali jazakumullah khairul jazak wa jazakumullah ahsanul jazak. Yang kedua nyuwun pamaporah takut sekolah dan tempat hidangan dan lain semacam orang percukah dan kepada ajunan sedajah tentunya pun kritik konstruktif sampian kecik yarpa kong langkong dan kesemua panitia sehingga dalam perjalanan tahun demi tahun akan membenahkan diri atau berbenah diri sehingga menuju yang lebih baik lagi. Acara inti semangkin itu Basul Masail sehingga dan kula lo bisa memperpanjang sambutan cuma atas pelakong sejak banyak saya bentah dan setajah tak teretan pengelakong lealek ayu niat agak di tempat tepat menter kula ban pancurangan ipa polo gak di toh neng majlis insyaallah ilmiah gak di toh seka dimah bakal ipa polo bagi neng eswarkan ajun Allah hadanallah wa iyakum ila aqwamit tariq wa intajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.